Apa tu saya nak baca? Apa dia ni cakap? Tanya pernah tak masa perform pin tudung kat dagu tu tercabut? Ya Allah ni kelakar. Saya dulu kan masa di sebalik jualan air ni cerita pengalaman. Apa yang benda paling kelakar dalam hidup saya pernah berlaku atas pentas adalah dulu saya pakai wig tau. Wig. Rambut palsu. Saya ikat elok. Saya rasa dah kuat dah kan. Saya punya rambut palsu tu macam dia sanggul jatuh bawah kan. Sampai satu kali tu saya nyanyi, saya dah rasa macam, mak, macam longgar, macam nak terjatuh betul. Saya nyanyi, saya dongak je, puk, rambut pasu saya jatuh bawah. Terus saya nampak macam mana saya buat macam, macam benda tu adalah salah satu daripada showmanship saya kan. Sebab tu dia jatuh je macam, nasib baik kita punya sanggul tu dah cantik. Elok dah kita buat kan. So saya biarkan je rambut jatuh tu macam tengok masalah. So orang kata, ini showmanship pun. Nak macam mana? Itu memang perkara-perkara yang tak boleh dielakkan. Nak jadi pun jadilah.